ada satu kata-kata ulama yang terkenal. Dia kata apa? Kalaulah aku melihat seseorang yang boleh terbang di langit dan boleh berjalan di atas air, nescaya aku tak akan kata dia ni wali sebelum aku melihat macam mana amalan dia dulu. Amalan soleh dia macam mana. Tak boleh kata dia wali tu, orang nampak, oh, terbang wali ni. Ataupun jalan atas air, terus tak boleh kata dia wali. Melainkan kena tengok amalan dia dulu, kena tak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab benda-benda yang magic-magic ni, dia ada je selain daripada yang syar'i, dia ada yang tidak syar'i juga. Okay. Sampailah kepada kita punya soalan hari ni, kita punya apa? Usul yang sekarang ni, iaitu usul terakhir, usul nombor 4. Ha, ini usul nombor 4. Ini gambar apa? Tangkal. Tangkal ni maksudnya apa? Benda yang dipakai. Apa saja benda yang dipakai, dia panggil tangkal. Boleh jadi dia tak dipakai, dia dibawa. Ha, dia tak dipakai, dia dibawa. Apa saja benda yang dibawa atau dipakai dengan niat benda tu dia memberi manfaat atau mudarat, dia panggil tangkal lah. Tak kisahlah dia dalam bentuk gigi ke, batu ke, patung ke, gambar ke, tak kisah. Yang penting kita kata kalau bawa dia ataupun kalau simpan dia ataupun kalau ada benda ni, pakai benda ni, dia boleh membawa manfaat ataupun ataupun mudarat. Ada dalam bentuk tasbih macam ni. Kalau dia pakai, dia tak ada ni kata macam wah ni fashion je, tak apa lagi sebab dia tak berniatkan manfaat atau mudarat. Tapi kalau dia kata oh ni pakai boleh dapat rezeki, atau macam tadi dapat anak kan, kat sini anak betina, anak pun dapat perempuan, tengok kat sini oh murah rezeki, kat mana kan tengok cuaca kan. Kalau dia kata pakai ni ada manfaat dengan mudarat di masa depan, itu dia panggil profesi tu, menjangkakan masa depan ni. Ha. Semua tu dinamakan tangkal lah. Macam yang gelang orang kata ada magnet. Sabar-sabar tak sampai ke gambar tu. Ha, tu gambar jin ni kan. Tapi kalau lah katakan dia punya hujah dia tu adalah sedikit saintifiknya, walaupun kita boleh petikaikan dari segi pakar dia lah, petikaikan untuk pakar tu betul ke batu jin ni ada kesan kepada saluran darah ke apa benda. Sekurang-kurangnya dia taklah apa, dakwaan kosong lah. Dia tak kira rosak akidah lagi. Cuma dia dah, dia kita dakwaan yang boleh dipertikaikan je. Cuma dia taklah rosak akidah. Macam tadi ni kalau kata macam ni, ni contoh kayu koka tau. Kayu koka ni orang kata kayu bahtera Nabi Nuh. Macam banyak betul, tak habis-habis sampai sekarang. Boleh buat mass production lah. Mass production lah. Kalau ada, nanti dia akan, dia akan apa, dia akan macam-macam lah. Tak terbakar, tak tenggelam, tak akan mati lemah. Macam-macam lah. Pakai ni kayu koka, kayu bahtera Nabi Nuh. Dengan kayu tongkat Nabi Musa. Hebat tu. Kira Nabi Nuh, dia dah buat bahtera kan. Lepas tu bahtera tu lepas dah siap dia hancur. Lepas dah sampai kan, dah berlabuh kat Bukit Judi tu, dah berlabuh. Tu kayu tu macam mana entah, dapatkan Nabi Musa pula, dia buat tongkat pula. Tu entah macam mana entah, dia jadi tak spes sekarang. Sekarang kita kena cari kat mana dia. Dia mahal sikit lah. Okay. Kalau lah macam tadi, kalau lah dakwaan tu macam adalah dia punya, dia punya saintifik dia, logik lah, ada logik dia. Cuma boleh dipertikaikan atau tak boleh dipertikaikan tu kan, kalau pakar dia cakap. Contohnya pakar batu jet, dia kata tak ada pun. Ataupun yang tadilah pakai magnet kan, dia kata ada kesan pada saluran darah. Sekurang-kurangnya dia ada logical yang fizikal. Fizikal logik, bukannya dia logik spiritual semata-mata sebab Nabi Nuh ke mana. Itu spiritual logik dia. Dia ada logik fizikal, dia tak ada masalah akidah. Dia cuma mungkin dipertikaikan oleh pakar-pakar bidang dia. Ha, ni orang panggil duit tarik. Kalau siapa-siapa pernah tengok ni, ni dia panggil duit tarik. Duit tarik ni apa? Dia biasanya orang yang minta sedekah, dia akan bawa duit ni. Dia akan ikat lah duit macam ni. Dia akan ikat, dia letak dalam tabung dia. Dia panggil duit tarik. Tujuan dia untuk tarik duit lah. Nanti kalau ada duit ni dalam tabung dia, orang akan suka menderma. Apa kena-mengena dia? Tak ada logical, tak ada physical logic. Dia semata-mata sebab kepercayaan je. Itu masalah kita. Dia juga dipanggil tangkal. Juga dipanggil tangkal lah. Walaupun dia tak dibuat daripada apa, dia panggil tangkal juga. Boleh jadi dalam bentuk tulisan je. Dia tulis je. Mana tulis kat dinding ni? Tulisan lah. Pakai apa-apa kan. Tak kisahlah tulis pakai dakwat biasa ataupun biasa orang tulis pakai za'faron. Tak kisahlah tulis ke apa pun. Tapi kalau dia tulis pun boleh jadi tangkal juga. Tulisan. Ni dipanggil duit tarik. Biasanya orang tak dalam tabung. Kat ujung tabung ada. Biasanya orang tak korek tabung kan.
Biasanya orang buat tuang je tabung tu. Jadi dia tak tahu di hujung tabung tu. Dia, dia lekat apa kat hujung tu. Si orang tuang je tu. Tabung kan ada stiker asal syarif kan. Jadi kita tak tahu dalam tu benda ni kan. Sebenarnya ada satu kan. Dia panggil duit tarik. Dia ada ada duit tarik yang ada logical explanation. Macam ni tak ada. Yang ikat-ikat ni. Bila diikat-ikat kita tanya, kenapa nak ikat? Dia ada yang logical explanation. Logical explanation macam mana? Macam ada selalu lah, tabung kalau kat ikhlas tuan sir. Ada tabung ni. Tabung tu, tabung yang see through lah, apa nama? Lulis-lulis sembilan. Nampak dalam. Jadi, Ana akan letak satu RM10 supaya oh. Orang yang sedekah tu, dia nampak ada orang dah sedekah dah. Jadi, dia akan terus sambung, sambung. Kalau dia kosong macam orang kata, tabung ni untuk apa? Peti cadangan ke? Jadi, Ana letak Ana letak RM10. Ana letak RM10 supaya apa? Supaya orang, tu logik lah sikit kan. Logical explanation. Macam ni tak ada logical explanation. Lagi tak logik sebab apa kena ikat. Dia biasanya macam ni lah, segitiga. Biasanya dia akan ikat dalam bentuk segitiga. Dan dia akan ikat lah. Sekarang dia ikat pakai getah. Kalau dulu orang ikat pakai tali kuning. Tapi cerita dia, dia panggil duit tarik. Dalam bahasa ni tangkal, itu tak tangkal. Jadi tangkal ni boleh jadi benda yang dipakai, dibawa, dibawa ataupun ditulis. Boleh jadi juga. Kalau dia hiasan semata-mata kat kereta, walaupun tak sepatutnya, kita tak sepatutnya menghias rumah dengan tulisan Quran. Sebab Quran bukan gunanya hiasan. Quran untuk diamalkan, untuk dibaca. Tapi kalau dia buat hiasan, tak jadi masalah kita. Kalau dia ada, percaya. Macam orang nak tulis Allah kat atas pintu, pencuri tak masuk. Apa kena-mengena dia? Bukan Allah jaga. Kita kata tulisan dia jaga. Kalau Allah jaga, tak payah tulis pun. Allah jaga, doa lah kan. Saya kata, ya Allah jagalah rumah aku kan. Aku nak pergi musafir ni. Tak, kita tulis. Jadi kalau ada je kepercayaan tu, dia kira tangkal. Tak kira lah dia tulis kat kereta kan. Dia ada logical explanation juga. Kalau orang tu dekat kereta, satu buat hiasan lah. Macam dia nak tunjuk yang dalam kereta tu adalah seorang Islam. Saya kata, tak orang tak tahu kan. Dia, oh masuk tak lagi signal kan. So, Islam ke tak? Oh, Islam je. Itu okey okay lah, logik sikit lah. Macam nak tunjuk nilai-nilai Islam, dakwah ke kan. Macam stiker dakwah, okey lah sikit kan. Adalah logik. Ada juga logical explanation, dia tulis Masya Allah. Kalau Arab suka tulis Masya Allah. Masya Allah ni tujuan dia untuk memutuskan dengki tu. Sebab dengki ni, dalam hadis Nabi kata dengki, ain, ain ni dengki lah. Penyakit dengki ni adalah memang ada, Nabi kata. Memang ada penyakit dengki. Penyakit dengki ni, kita tak tahu nak terangkan, tapi dia memang ada. Ada orang dia kena kat anak. Biasa orang kena kat anak lah. Dia suka tayang anak kat Facebook, kat mana-mana. Dia suka tayang betul anak dia asyik demam, sakit, asyik demam je. Jadi mungkin dia telah terkena ain ataupun penyakit dengki lah. Orang suka tengok. Jadi antara cara nak memutuskan ain adalah kita kalau tengok benda-benda cantik ni, kita kena memuji Allah. Kita jangan puji benda tu. Macam kita pergi ziarah orang baru dapat anak, kita sebutlah Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Sebut nama Allah. Jadi dia akan memutuskan ain. Kalau orang Arab dia suka sebut, dia suka tulis nama Allah dekat kereta sebab dia takut orang tengok kereta tu dengki. Jadi nak memutuskan ain, orang tu automatically akan baca. Sebelum dia dia tengok kereta, dia akan nampak tulisan dulu. Jadi terputuslah dia punya ain tu. Itu logical explanation untuk orang yang tulis nama Allah kat kereta. Tapi dia tidak beriktikad, dia tidak percaya tulisan tu yang jaga. Faham kan? Ha, dia tak percaya tulisan tu jaga. Sama juga kalau tulis kat jam. Mungkin dia kata hiasan. Walaupun tak sepatutnya nama Allah dijadikan hiasan dekat jam. Tapi ada je orang buat kan. Biasanya ustaz, dia takkan tak ustaz, masjid buat. Masjid buat. Walaupun tak sepatutnya. Sampai Rasulullah SAW, Rasulullah ada di depan dia tu ada apa, isteri Rasulullah pernah dapat satu kain. Kain tu ada gambar-gambar pokok sikit kan. Biasalah orang perempuan dia suka gantung kan. Anda tak tahu betul tak? Orang perempuan dia gantung kat dinding. Macam cantik. Daripada rumah yang plain dan dinding kosong apa ni apa. Ingat kita ni apa? Apa nama? Minimalist. Tak minimalist. Kita nak ada adalah sikit-sikit benda kat dinding. Jadi isteri Nabi dia pernah gantung. Masa solat Nabi cakap kata, jangan letak kat kiblat ni sebab tengah solat tengok kan, tengok gambar pokok apa kan, corak-corak. Mereka jangan letak. Lepas tu ada lagi esok tu Nabi solat kat rumah, ada lagi. Jadi Nabi pun buat apa? Nabi pun buang. Nabi cabut daripada dinding tu dan Nabi buang. Bukan Nabi simpan, Nabi buang.
nak kata kita kalau kat masjid sekarang ni jangan kata tu semua dia. Niat itikaf dah satu dah. Niat itikaf dah kumpul dan. Khot macam-macam yang tak boleh dibaca pun. Tak terbaca. Kita pun tak tahu nak baca start ni kat mana tu. Asalnya tulisan Quran bukan untuk hiasan. Tapi kalau dia buat hiasan, dia tidak merosakkan akidah. Dia cuma tak sepatutnya je lah. Cuma dia tak merosakkan akidah. Bukan masalah akidah. Kalau dia percaya jam ni yang ataupun tulisan kat jam ni melindungi rumah dia terbakar semua, dia jadi tangkal. Kata dia tangkal. Itu tangkal. Tangkal ni benda yang dipakai, dibawa atau ditulis di atas benda-benda. Itu tangkal. Dalam bahasa Arab dia panggil tangkal. Melayu panggil tangkal lah. Maksudnya benda tu dia akan jadi tangkal dengan niat seseorang. Ya, dengan niat. Tapi kalau benda yang tak ada niat lain, macam ni dia ada niat hiasan juga. Kalau benda yang tak ada niat lain, contoh macam ni. Dia bawa gambar Jesus semua tu. Cross. Betul, saya tak berniat. Hiasan dia. Tak ada. Benda tu dia tak jadi hiasan. Dia panggil obvious bukan hiasan. Obviously bukan hiasan. Dia kalau benda yang obvious bukan hiasan, dia tak kira, tak tengok niat dah. Kita terus suruh dia cabut. Cuma kita tak kata dia kafir lah. Kita kata dia tak boleh buat secara terang-terangan macam tu. Sebab dia obviously bukan. Macam orang tulis Allah dekat penjuru rumah lah. Biasa orang kampung suka buat. Dia bukan macam bentuk jam ni. Dia tak buat dalam bentuk jam ni. Kalau bentuk jam ni nampaklah hias sikit, cantik sikit kan. Biasanya orang yang tulis kat penjuru rumah kalau orang kampung ni, dia suka tulis alif dalam ha. Dan dia tulis pakai kapur. Dia tak tulis pakai pensel cantik-cantik. Kita kalau tak pasal, memang tak pasal. Kapur kan putih kan. Dia tulis pakai kapur yang tulis kat whiteboard, blackboard ni. Papan hitam ni. Dia akan tulis kat penjuru rumah dia. Macam rumah dia ada 4 penjuru, dia tulis kat situ satu. Alif lam ha. Sana alif lam ha. Sana alif lam. Orang yang biasa tak perasan. Orang masuk-masuk macam. Bila tengok-tengok macam. Apa lah dia macam conteng lah. Tengok dekat-dekat sikit. Alif lam lam ha. Macam tu lah. Tu memang obviously bukan niat hiasan lah. Kalau bukan niat hiasan, walaupun dia kata saya tak berniat, Ustaz, kita tetap padam juga. Tetap padam juga sebab dia menimbulkan apa ni, syak lah. Ini bukan syak. Okay. Tapi kita tak tuduh dia syirik ke apa. Dia cuma kata ni obviously bukan hiasan. Okay. Boleh jadi Quran tu terus eh? Al-Quran tu terus? Musaf. Boleh jadi orang buat tangkal tak? Walaupun dia musaf. Sebab Al-Quran ni asalnya bukannya kertas tu. Al-Quran ni adalah isi dia. Sebab tu kalau kita belajar ulum Quran, berkali-kali ulama akan ajar apakah maksud Al-Quran. Al-Quran adalah kalamun qadimun. Bukan yang dalam tu. Al-Quran tu dipanggil mushaf. Mushaf tu cuma kertas yang menulis ayat yang mengandungi Quran. Dia bukannya itulah Quran. Sebab tu antara hujah orang yang kata pegang Quran, pegang mushaf tak perlu wuduk. Sebab ni bukan Quran. Yang kata kena ada wuduk tu yang di sisi Allah tu. Tapi tak apalah, apa-apa pun tu khilaf ulama. Kita nak kata kalau orang tu percaya dia ada Quran kat rumah, rumah tak terbakar. Ataupun dia ada Quran kat rumah, rumah tak masuk curi. Dia ada masalah sebab dia bukan beriman dengan kandungan Quran ataupun Allah menjaga. Dia beriman dengan benda tu. Benda tu, kertas tu. Kertas dan kulitnya. Sebab apa akan jadi pada rumah orang yang ada Quran yang terbakar? Kita kata apa orang tu? Ataupun orang yang simpan Sahih Bukhari kan? Dia simpan kitab hadis Sahih Bukhari tapi rumah dia terbakar. Kita nak kata apa kat orang tu? Kitab dia tak sahih. Ataupun Quran dia tak sahih. Kan? Nak cakap apa? Jadi sebab tu kata ada masalah pada itikad dia. Dia boleh jadi. Okay, tu dia panggil tangkal aja. Maksudnya tangkal tu boleh jadi dalam bentuk audio lah. Contoh kedai tu pasang. Sabar dulu. Dia masuk ke next. Yang kedua adalah dalam bentuk bacaan eh. Membaca. Kalau baca dia tak panggil tangkal, dia panggil mantra. Jampi. Jampi dia panggil baca. Kalau tadi dalam bentuk benda, material, ada benda. Kita boleh pegang kan. Dia panggil. Yang kedua jampi. Jampi pula benda yang dibaca. Macam ni lah contohnya. How to summon a demon. Jadi sebenarnya how to summon a lemon. Tapi dia ingatkan demon. Dia pun baca-baca tengok, eh terkeluar lemonnya. Contoh-contoh aku tak suka betul tulisan macam ni. Menyebabkan dia terpaksa summon. Ini dia panggil jampi. Dalam Islam, dalam bahasa Arab jampi. Kalau tadi tangkal dia panggil tamimah. Tangkal dia panggil tamimah. Bahasa Arab panggil tamimah. Jampi dalam bahasa Arab panggil ruqyah. Ruqyah ni maksudnya benda yang dibaca di mulut. Itu dia panggil ruqyah. Yang dibaca di mulut. Ruqyah ni, bacaan di mulut ni, tak ada masalah kan? Kita selalu buat ruqyah.
Tak, ruqyah ni dia tak semestinya Quran. Ada orang ruqyah kan tak Quran lah. Maksud perkataan ruqyah tu jampi, mantra. Ruqyah tu dalam bahasa ni maksudnya jampi. Okay. Dia boleh ada masalah walaupun gunakan ayat Quran apabila dia ada benda-benda lain yang terlibat. Contohnya dengan numbering. Bismillah 5. Bismillah 5 kan? Yang ni? Bismillah apa? Ni bismillah apa? 7. Bismillah 7. Belajar 5 ya saya. Yang ni bismillah 7 lah. Ni bismillah 7. Tengok. Dan dia punya kaitan dia jauh juga. Menjaga badan, menjaga kesihatan. Dia punya numbering tu lah masalah. Sebab apa kena mengena numbering tu dengan dah lah dia punya ni tak, tak sunnah. Dia bukan sunnah, lapan sunnah. Dia bismillah yang dia buat sendiri. Tak maksud. Ni bismillah 9. Okey, lah mungkin banyak lah. Okey, bida'ah. Lepas tu apa bismillah? Allah banyaknya. Haa, bismillah 20. Dan semua ni memang orang ajar lah dalam 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 apa ni. Dulu orang foto state lah. Sekarang WhatsApp sikit-sikit ajar. Bismillah-bismillah ni. Okey. Semua ni sabar, kita tak nak tengok dia syirik ke tak. Kita tak nak kata orang tu syirik ke tak. Kita nak tengok apa Al-Banna kata je. Sebab kita tengah cerita pasal usul 20 kan. Orang Arab dia ada cara tilik nasi. Dia guna keram. Ni cekeram kecil-kecil ni. Dia ada cara tilik nasi dia. Dia akan baling. Dia akan kocak-kocak, dia balik. Dia tengok macam mana susunan dia tu. Dia kata oh, ni akan jadi accident. Tak tahulah dia nampak macam mana. Macam orang dia nampak lah, tak tahulah dia nampak apa kan. Tapi dia guna cengkerang lah. Cengkerang tu dia akan kocak-kocak, dia baling. Lepas tu dia tengok macam mana dia jatuh. Macam ni lah, dia jatuh satu terbalik, satu atas, satu. Jadi dia kata ni maksudnya ni, ni maksudnya ni. Membaca berdasarkan kerang. Tak kisahlah sebenarnya, baca berdasarkan kerang ke. Ada juga yang guna pasir. Macam makcik ni. Bangga pula kan. Biasanya memang orang perempuan eh. Biasanya memang yang buat benda ni memang orang perempuan eh. Sebab dia orang ni duduk rumah. Bukan sebab dia orang duduk rumah, tapi sebab dia orang ni macam takut tau. Dia orang takut duduk rumah. Zaman dulu lah, dia orang takut duduk rumah. Jadi macam suami dia akan keluar ke mana-mana, duduk rumah. Dia akan belajar benda-benda ni. Yang jadi bomo tu, kalau bahasa Inggeris pun memang bomo perempuan ada perkataan khusus kan. Witch untuk perempuan kan. Kalau lelaki wizard. Tapi ni lah, ni dia akan, dia akan garis-gariskan. Lepas tu dia ada maksud dia. Dia garis-gariskan kat pasir. Lepas tu dia pandai baca maksud. Ni nanti esok awak dapat kerja, esok tak dapat kerja. Dia pandai lah dia baca. Zaman moden dia boleh jadi macam ni. Kenali karakter orang berdasarkan tulisan tangan. Dia boleh jadi je, sabar lu. Tak, jangan tanya lagi. Dalam psikologi adalah orang, adalah dalam ilmu psikologi ni adalah ujian psikologi. Apa ni, personality ni, bila dia suruh lukis rumah, lukis pokok dengan lukis manusia. Tapi tengok, dia ada precaution lah. Because it is mostly subjective. Dia taklah macam confident macam orang baca tulisan tangan tadi tu. Macam baca tulisan tangan, oh, anda boleh tahu yang entah ni tulisan huduh. Biasa kan? Okay lah. Itu memang betul lah. Ataupun, eh cantik tulisan ni. Secantik orangnya je. Itu mungkin murat tapi ajar lah. Dalam psikologi adalah yang ajar tu lukis rumah ni semua. Tapi dia tetap subjektif, nampak? Dia bagi precaution tu sebab dia subjektif. Jadi dia tak boleh bergantung semata-mata kepada tu. Dia memang ada kesan lah. Macam orang tengah marah, memanglah dia tulis laju. Orang tengah stres, memanglah ada kesan kan. Benda tu kita tak nafi. Ni contoh yang selalu orang buat. Ini dipanggil dalam bahasa Arab, dia panggil arraf, makrifah. Dia panggil makrifat. Makrifat ni maksudnya dia tahu. Makrifat ni maksudnya dia tahu benda-benda yang dah berlaku. Barang-barang hilang. Benda dah berlaku lah, siapa curi, kat mana barangnya. Ni biasa lah orang cari kat dalam internet tau. Cara-cara nak cari barang yang hilang. Amalan-amalan nak kena buat untuk cari barang hilang. Orang yang boleh tolong cari barang hilang. Dalam bahasa Arab dia panggil makrifat. Orang-orang ni panggil arraf. Arraf. Tengok. Ada yang berbentuk doa. Ada yang berbentuk doa. Sabar dulu, jangan cerita syirik tak syirik. Kita nak cerita apa Al-Banna kata. Ini untuk cari benda yang dah lepas eh. Ini untuk cari benda yang dah lepas. Maksudnya benda yang dah berlaku, pencuri ke, barang tu salah letak ke. Benda yang dah lepas dia panggil arraf. Benda yang masa depan dia panggil kahin, tilik.
yang tadilah yang yang perempuan tadi baca tadi kan. Baca tangan tu kan. Ha ni, ni dia bagi kain. Ha ni bilik masa depan. Ini pun dia zaman moden, kadang ada dekat supermarket apa kan. Betul orang pun main saja-saja. Mana ada benda saja-saja? Akidah ni tak ada benda saja-saja. Kalau kita percaya, usahanya kita percaya. Ada yang kata daily horoscope, baca bintang. Macam baca bintang, macam tengok kat bintang ni, macam oh ini tak boleh pergi daurah sebab bintang betul. Macam macam itu semua alasan lah kan. Nampak dia kata you are competing with someone today as you fight for the winning situation. Macam today, exactly today, macam mana dia tahu? Ini hadis Nabi ya. Sebelum kita baca teks Al-Banna ni hadis Nabi daripada Sofia, daripada beberapa isteri Nabi. Sebab orang perempuan selalu tahu benda-benda ni. Orang perempuan ni selalu sebab dia beramal ni, sebab dia orang duduk rumah. Suami dia biasa keluar ke kerja ataupun pergi berjihad ke kan. Jadi dia orang ni lama, dia nak jaga rumah tu, biasa dia belajar benda-benda ni. Sama juga kalau orang Melayu dulu, orang Melayu ni selalunya yang ada saka siapa? Orang perempuan. Bukan perempuan je, dia akan passing kat anak perempuan sulung. Anak perempuan yang sulung, pasing. Memang biasa orang perempuan yang suka simpan benda ni. Dalam surah Al-Falaq pun, dalam surah Al-Falaq kan? Min syari ma khalaq, min syari ghasiqin idza waqab, min syari nafathat. Nafathat, kenapa nafathat? Bukan nafas. Nafas lelaki, nafathat perempuan. Orang perempuan yang selalu jadi, yang menghembuskannya, tiup-tiup ni, pupuk. Nafathat tu maksudnya orang yang tiup-tiup ni kan? Nafas kata ni. Dalam hadis Nabi, isteri Nabi yang cerita. Hadis ni Nabi pesan kat isteri dia. Siapa yang datang kepada bomo lalu bertanya kepada sesuatu, solat tak terima 40 hari. Maksudnya dia baru tanya je. Dia tak percaya pun. Dia pergi jumpa je. Orang perempuan suka sangat jumpa eh. Dia pergi jumpa, tanya, scan. Ya tolong scan saya, kok ada macam jin berapa ekor kan. Tolong scan saya. Nabi kata siapa yang jumpa je, dia tanya je soalan. Kita mungkin tak jarang dengar ke ada orang berani dengar. Dia suka scan. Dia sebenarnya tak payahlah sekian-sekian ni kan. Dia tak pasal-pasal lah. Lepas tu kita akan percaya macam duduk tak duduk. Sebab hari tu Tobomo kata, walaupun kita mula lagi macam main-main je. Dan member kan dia ajak macam, minta nampak macam orang soleh bertakwa teman ajak. Sebab, ataupun dia tak cakap entah, dia tak soleh. Cakap kau. Kau ikut jemaah-jemaah ni kan. Teman aku je, aku nak pergi jumpa dengan seorang pakcik ni. Dia kata dia boleh scan. Teman. Tak apa, aku tak percaya, tak apa, kau teman je aku. Aku takut pula dia buat apa-apa, aku colik ke, curi ke apa kan, rompak ke. Teman lah, tolong lah teman. Tapi kita pun pergi teman. Tengok pakcik tu scan. Scan 300, bayar. Scan, pakcik tu scan dia cakap, oh awak ni sebenarnya ada 20 ekor ni, jin, kat awak. Kalau nak buang 500, kalau setakat scan 300 je. Dia pun bayar 300 kan. Dia kata, ni kawan ni tak nak scan, kawan ni datang ni, tak nak scan. Mel lah scan, tak apa, awak punya promosi tak ada bayar. Tak apa, scan je, pakcik bagi sekali dah 300 tu kira halal lah. Mel lah scan. Alah, lepas tu kawan kita, kau scan je dah lah, apa, bukan poyok sangat. Scan je. Scan, kita pun scan tu. Ada seko melekat ni. Ada seko melekat ni. Dia suka tidur pagi. Awak selalu bangun tidur, susah tak pagi-pagi? Kita tu, betul juga. Memanglah manusia ni pagi-pagi susah bangun. Pakcik tu dia nyeka lah. Awak pagi-pagi susah bangun? Tu dia tu. Dua dia susah bangun. Anak boleh jadi je. Ada seko. Lepas tu kita selepas pada tu, walaupun kita datang tadi tak percaya, tapi selepas pada tu, setiap kali kita bangun pagi, kita macam tengiang-ngiang macam, wah ni setan tu hari. Ni jin tu punya pasal ni. Kita nak salahkan dia. Padahal malam tadi pukul berapa baru ambil kan. Tapi cerita dia, siapa yang datang je, Nabi kata solat dia tak diterima 40 hari. Siapa yang ni pula? Siapa yang pergi jumpa bomo lalu membenarkan apa yang dikata? Dia percaya pula. Atau siapa yang mendatangi isteri yang haid pada dubur? Tu dia. Maka dia telah berlepas diri dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dia kira tak beriman terus. Bahaya tu. Jadi benda akidah ni dia tak ada saja pergi scan tangan ke apa. Siapa yang datang je 40 hari. Siapa yang percaya macam tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad je manusia yang diberi profesi ni. Nabi Muhammad yang diberi profesi. Kalau kita tak, kita cari orang lain, maksudnya ni tak percaya lah dengan Nabi Muhammad ni. Kita berasa macam Nabi Muhammad je tak cukup. Apa yang Nabi Muhammad bagi tahu tak cukup. Okay.
ada punca dia eh. Ni tip baca dia. Bila Allah telah memutuskan sesuatu perkara kat langit, bila Allah dah putuskan sesuatu perkara kat langit, malaikat akan buka sayap mereka sebagai lambang untuk tunduk kepada firman Allah. Seolah-olah bunyi rantai disirik kepada batu. Apabila telah dihilangkan ketakutan daripada hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan kepada mereka? Mereka kata, betul. Dialah yang maha tinggi, maha besar. Lalu, yang mencuri-curi untuk mendengarnya. Ada jin yang duduk kat langit, dia tunggu wahyu ni turun. Sebab takdir ni, Allah Ta'ala dia akan bagi kepada malaikat dunia. Malaikat langit ni akan bagi kat malaikat dunia. Malaikat dunia ni akan bagilah kat malaikat-malaikat dia. Macam malaikat maut, ambil sehari ni siapa mati. Dia setiap hari macam tu. Ulang alik. Allah Ta'ala macam itulah susunannya. Allah Ta'ala buat urusan langit dengan urusan bumi ni asing. Ada malaikat yang hantar wahyu ke bumi. Lepas tu daripada bumi tu dia akan bagilah rezeki ke apa benda ke, dia akan wahyu. Malaikat lain. Dulu, dulunya ceritanya jin ni lah. Syaitan-syaitan ni ada duduk kat langit, dia tunggu wahyu ni. Sebab wahyu ni dia dalam bentuk cahaya dan bunyi. Jadi dia curi-curi dengar ataupun curi-curi tangkap untuk dapatkan maklumat sikit. Dia dapat satu pun cukup dah kan. Jadi dia kata syaitan tu dia akan bagi tahu kepada syaitan yang bawahnya. Sampailah kepada syaitan yang paling bawah sekali, dia akan sampaikan, sampailah kat bumi ni. Sampailah kepada orang yang yang menyembah syaitan ataupun bomoh ni, yang puja syaitan ni. Jadi orang tu akan, dia akan sampaikan. Boleh jadi ada meteor yang merempuh syaitan tu sebelum dia menyampaikannya. Tapi sebenarnya dulu kalau kita baca surah Al-Jin kan, wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzuna bil rijali minal minal insi minal jinni fazaduhum rahaqa wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dulu kami memang duduk di langit. Jin yang masuk Islam, dalam surah Jin tu kan cerita tentang jin yang masuk Islam. Dia cerita kat Nabi. Dia kata kami ni dulu suka duduk kat langit ni, tunggu. Tunggu wahyu ni, kami suka tunggu. Jadi jin yang masuk Islam ni kata satu hari kami tunggu, tiba-tiba tak boleh dah. Famai yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Siapa yang tunggu masa tu dia akan kena panah. Dia kena panah. Maksudnya tak boleh, tak boleh nak dengar dah. Jadi jin tu dia peliklah. Kenapa ni? Rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah diutuskan. Tu yang dia masuk Islam. Dia kata, "Oh, rupanya ada kejadian besar, iaitu Nabi Muhammad dah jadi, dah ada nabi akhir zaman, dah tak boleh dah dengar-dengar dekat langit ni. Dah tak ada dah. Tak boleh lepak-lepak, tunggu-tunggu dah tak boleh dah." Tapi tetap dia orang akan dapat satu dua cerita ni, dia sampaikan kepada bomo ni. Tengok dia kata apa. Boleh jadi ada syaitan yang menyampaikan sebelum dia kena panah tu, kena langgar tu, tapi dia tambah dengan 1,000 pendustaan. Dia dapat satu je yang betul, tapi 1,000 dia tambah yang direka. 1,000 dia tambah yang reka. Ana bagi contoh eh. Dia sebab jin dengan syaitan ni dia makhluk daripada, dia bukan je macam kita kan, dia ada jisim semua ni kan. Dia ada jirim semua ni. Macam dia orang ni cahaya ataupun api ataupun angin. Dia orang ni bergerak mana-mana kan. Yes. Motor hilang dia curi. Motor entah hilang dia curi. Entah pergi jumpa bomo. Pergi jumpa buat apa kan? 40 hari dah. Kau pula lagi dah tak, solat tak terima. Tapi sah lah sebab kita lemak fekat. Orang dat- baru datang tak faham lah waktu tu. Inside joke. Jadi kita pergi jumpa bomo. Bomo ni dia puja lah, puja syaitan dia, apa benda dia buat lah, apa-apa yang dia buat tu, puja. Syaitan dia tu pun terbang lah pergi cari motor tu. Sebab dia boleh terbang, dia cari lah motor tu, dia jumpa motor tu bawah jambatan. Nampak, oh ada bawah jambatan. Dia pun pergi kat bomo tu, dia cakap, ha, sofuan curi, letak bawah jambatan. Siapa yang tambah kata sofuan curi? Dia yang tambah. Sebab apa dia tambah? Bila kita pergi tengok, ada. Automatically kita akan percaya part pertama kan. Sebab betul pergi tengok bawah jambatan, eh ada. Jadi confirm kita kata siapa curi? Sofuan tu curi. Jadi itulah yang dikatakan nampak. Dikatakan kepada orang yang datang kepada, bukan ni dia kata itu macam tu ke? Maksudnya satu yang betul tu pun sama kan? Macam dia kata. Lalu dia betulkan lagi 1,000 tu. Yang tadi ada tambah satu kan? Ni kalau dia tambah 1,000, kita kan betulkan semua yang 1,000 tu. Sebab kita gunakan kaedah yang salah lah. Satu betul, semua betul. Sedangkan dalam ni patutnya kena majoriti betul baru kita kata. Kalau kita belajar statistik pun macam tu kan? Macam mana kita nak kata dia betul? Kita banyak kali kita test lah. Kita tak boleh test sekali tu kata orang confirm lah. Inilah sebabnya yang tadi soalan dah tu. Bila orang jumpa dia, orang berubat benda kan. Apa, kenapa dia jadi betul benda tu? Kenapa betul macam yang bomo tu kata? Kenapa betul? Ataupun jadi, apa yang bomo tu buat tu jadi. Macam kita ni kena penyakit, kita pergi kat bomo tu memang sihat.
Jawapan dia macam ni lah, ada ayatnya, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sebenarnya tujuan syaitan tu untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian, supaya kita ni bergaduh lah. Tujuan dia supaya kita gaduh. Jadi dia akan tambahkan poin-poin supaya kita gaduh lah. Dia memang suka kita gaduh. Jadi itulah tujuan syaitan tu. Ambil contoh yang paling terbaru lah, tahun lepas. Tak habis dia, kan dah habis. Dah masuk penjara lah. Nak kena hukum bunuh dia orang. Ini dekat UPNM, Universiti Pertahanan. Dia curi laptop, tu dia pergi jumpa dengan Bomo. Bomo tu yang best ni pakai kopiah tu. Tu jangan bayangkan Bomo macam jalan TV. Dalam TV ni dia bayangkan Bomo jambut panjang, muka bercelak-celak kan. Sebabnya kadang Bomo tu orang biasa je. Cuma dia ada macam tadi lah, makcik tu sambil-sambil duduk saja, dia duduk gari-gari kan. Dia gari-gari atas pasir. Dia duduk main cengkeram, kita ingat apa benda, patut seremban ke. Rupanya dia tengah duduk menilik-nilik. Macam tu lah. Jadi bapak kepada budak ni, ayah kepada orang kena tahan ni, dia kata yang curinya adalah budak tu. Jadi budak tu dia orang belasah sampai mati kan. Dia serekah apa semua. Mati budak tu. Memang kena ukur gantung ni yang berapa, tiga orang. Yang buat macam tu, yang serekah, pukul, pijak, lompat semua. Bomo tu terlepas. Sebab tak ada dalam undang-undang. Tak ada undang-undang. Itulah masalah dia kan. Boleh masuk TV siap kilit tangan kan. Itulah. Kita buat lawak pula kan. Macam rancangan tadi dia macam dia TV3 tunjukkan dalam bentuk lawak. Macam kelakar pula. Bukan kelakar tu. Kalau orang percaya macam ni. Kalau orang yang percaya betul aja dia kata, oh ni oh. Sepatutnya kenapa dia kira syirik? Sebab Allah sebut qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada siapa dah di langit dan di bumi, tak ada siapa, bukannya kat bumi, kat langit pun, yang tahu perkara ghaib kecuali Allah. Wama yash'urun, bahkan kita tak sedar pun bila kita mati. Wama yash'uruna ayyana yub'atsun, bahkan tidaklah mereka sedar bila yang kita akan bangkit semula. Nanti bangkit semua orang akan ingat macam tengah hidup lah. Tak sedar pun macam selama ni kita mati. Okay, inilah teks Al-Banna. Ini teks Al-Banna. Dalam usul yang ke? Ini baru teks je. Tengok, Al-Banna kata, Wattama'im. Tama'im tu maksudnya tangkal. Tangkal tu apa? Yang dipangkat, dipakai atau dibawa. Atau ditulis, benda. Warruqa, jampi. Jampi tu yang disebut di mulut. Walwada', wada' tu kerang tadi. Warramlu, pasir. Ram. Tangkal tu maksud macam... Kadang ada orang yang dia berubat, so dia baling-baling garam apa ke. Tu tak lagi. Tak. Sabar nanti ada terang. Tapi taklah, tak termasuk. Ma'rifah maksudnya tahu benda yang ghaib. Kahana dia pilih. Pilih. Di'a' ma'rifatul ghaib, mendakwa dia tahu perkara yang ghaib. Wa kullu ma kana min hadzal bab, semua dalam bab ni mungkar. Al-Banna sebut kata mungkar. Adalah mungkar. Tajibu muharabatuhu, wajib diperangi kecuali. Itu perkataan dia. Kecuali ayat Quran ataupun jampi hadis. Jadi kalau dia ni baca ruqyah yang menggunakan ayat Quran ataupun ruqyah yang menggunakan hadis, tak salah lah. Contohnya orang ruqyah guna tiga kul, orang ruqyah guna surah Al-Fatihah, orang ruqyah guna ayat kursi, tak adalah salahnya. Tapi kalau dia tulis, dia jadi apa? Dia tulis jadi tangkal lah. Percaya pada tulisan, bukan percaya pada bacaan. Ni dia baca, kalau baca tu tak ada masalah. Memang Nabi buat pun. Nabi baca tiga kul, Nabi bacakan tiga kul pun ada. Nabi baca Al-Fatihah, sahabat bacakan Al-Fatihah pun ada. Okay. Kata kunci yang Al-Banna sebut tiga. Yang pertama dia guna perkataan mungkar, wajib diperangi. Dia tak kata syirik ataupun kafir orang yang buat tu. Dia cuma kata benda tu mungkar, wajib diperangi. Maksudnya jangan biar. Kalau nampak jangan dibiarkan. Tapi kita tidak mendakwa orang tu syirik atau kafir. Jangan kata macam, oh entah pakai tangkal ni kafir ni, atau pakai tangkal ni syirik, entah. Al-Banna kata cuma kita perangi. Maksudnya kita lawan lah, jangan buat. Halang dia daripada buat. Bukan perang tu, perang ni, perang tu maksudnya wajib dilawan lah. Kita kena lawan, tentang, kena menentang. Mungkar maksudnya benda tu salah. Dia bukannya syirik, tak sebut dia, Al-Banna tak kata syirik, tak, cuma dia kata mungkar. Kecuali ayat Quran ataupun jampi hadis. Satu kata kunci yang sebut oleh Al-Banna. Contoh yang hantar tanya tadi, apa? Garam apa semua ni?
dalam Al-Quran Allah sebut macam ni, wa nunzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan daripada Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang beriman. Wa la yazidu dhalimina illa khasara. Tidak menambahkan orang-orang zalim ni kecuali kerugian. Walaupun sebenarnya maksud ayat ni kalau tengok dalam tafsir, maksud sifat tu adalah kalau kita beramal dengan Quran, Al-Quran ni akan menjadi sifat kepada kehidupan kita di akhirat dan di dunia. Tapi kalau kita percaya literally pun, masih lagi termasuk dalam konteks yang Al-Banna sebut tadi, menggunakan ayat Quran sebagai sifat, literally. Baca Quran untuk sifat secara literal pun masih boleh sebab kita baca, bukannya kita tulis je. Ataupun okay, ataupun dengan buku Quran, mushaf tu. Okay, sekarang balik pada soalan tentang okay, kalau dia tak percaya kepada benda tu, dia tak kata benda tu buat manfaat mudarat, cuma pengalaman dia, dia ada logical ataupun physical explanation untuk benda tu. Contohnya, ada orang dia ada pengalaman tau dengan jin. Jadi jin tu, pengalaman dia, jin tu cakap kat dia, dia tak suka benda-benda yang pedas. Makhluk-makhluk kat ni, dia boleh tak suka ke dia sesuatu benda? Boleh berdasarkan hadis Nabi, bahawa malaikat tak suka bawang. Dalam hadis dia ada sebut malaikat tak suka bawang. Kalau orang kafir, orang Kristian suka kata vampire tak suka bawang kan. Dalam hadis Nabi kata malaikat tak suka bawang. Tapi bukan semua malaikat. Malaikat maut dia tak kisah je. Malaikat yang tak kisah. Itu kita faham juga. Sebab dalam, kalau orang belajar usul fiqh ni, dia ada ilmu am dengan khas. Ilmu am dengan khas ni, adakah ayat tu am ataupun khas? Am kan. Orang yang belajar am ni, dia tahulah al-malaikah tu am ke khas. Sebab kalau kata am, semua malaikat. Tapi tak betul, sebab malaikat maut tak termasuk. Tak betul lah, dia bukan am. Sama juga bila sebut perkataan semua pun sama juga. Tak semestinya semua pun. Semua bukan, tak semestinya lafaz am. Tengok apa sambungan dia. Bila Nabi kata hari nanti, bulan Ramadan nanti, Nabi kata syaitin akan diikat. Bukan semua. Sebab perkataan tu bukan am. Syaitin bukan am. Kan kita nanti bulan Ramadan nanti selalu lah akan ada orang tanya macam, kalau betul diikat, kenapa ada orang jahat? Kita berkata, oh, tu sebab nafsu. Biasa standard jawapan macam tu lah kan. Ataupun engkau tu lah syaitan macam tu. Macam tu. Tapi sebenarnya jawapan dia macam tadi lah. Dia tak semua malaikat yang tak masuk rumah orang yang ada berhala, rumah yang ada anjing, tak semua malaikat. Ada malaikat masuk. Malaikat yang tak masuk ni maksudnya malaikat rahmat. Malaikat rahmat maksudnya malaikat mendoakan kebaikan untuk kita ni tak datang lah kalau kita ada bawang ataupun makan bawang. Dan Nabi tak suka sebab apa? Jadi hadis tu menunjukkan makhluk-makhluk gaib ni, dia ada benda-benda fizikal yang dia tak suka. Ada orang dia ada pengalaman dengan jin. Jadi dia ada pengalaman, dia kata jin ni tak suka garam dengan tak suka lada hitam. Ataupun pokok-pokok tertentu yang jin tak suka. Bukan dia kata pokok tu memberi manfaat atau mudarat, menghalang manfaat atau mudarat. Dia kata dia ada manfaat. Kita mungkin boleh pertikaikan dia punya kesahihan je, tapi dia tak ada masalah akidah. Dia kan masalah akidah, dia cuma pengalaman dia. Sebab setiap orang pengalaman dia lain-lain. Ada orang pengalaman dengan jin ni lain-lain sikit. Sebab jin ni dia, ada sahabat Nabi pernah jumpa jin juga. Contohnya Cik Abu Hurairah, dia pernah jumpa tangkap syaitan. Kita pun pening macam mana dia tangkap syaitan. Tapi betul, bila datang jumpa dengan Nabi, Nabi kata itu iblis. Oh, macam mana dia tangkap iblis? Dan iblis tu mencuri, masa tu curi duit zakat. Bukan duit zakat, apa ni, buah-buahan zakat. Kan pelik, kenapa iblis nak mencuri, dia nak makan ke? Tapi cerita dia, Nabi, bila dia cerita kat Nabi, Nabi kata betul tu iblis. Betul tu iblis. Maksudnya ada benda fizikal yang memberi kesan kepada benda-benda yang kita nampak ni, memberi kesan kepada makhluk-makhluk gaib ni juga. Dan setiap orang pengalaman dia tak sama. Kita mungkin boleh pertikaikan betul ke tak betul lah. Pengalaman dia je. Tapi dia tak ada masalah akidah. Kalau masalah akidah yang dia percaya benda tu memberi manfaat atau mudarat. Bukannya benda tu syaitan tak suka. Benda tu memberi manfaat atau mudarat. Macam kayu tadi, kayu koka ke, ataupun benda lagi tadi. Kulit ni, tak ada kena-mengena, tak ada maksud logical explanation. Okay. Habislah cerita tentang usul 3 dan usul 4. Senang je sebenarnya usul 20 ni. Jadi, ada repak balik, apa kaitan semua usul ni? Yang pertama, apakah Islam yang kita bawa? Yang kedua, sebab terlalu besar sangat.
terlalu luas, jadi kita kena kecilkan Islam tu daripada sumber dia je. Sumber dia Al-Quran dan As-Sunnah. Habis tu macam mana dengan orang soleh ni? Boleh terima tak? Jawapannya kita tak nafi dia ada kemanisan iman, cuma tak jadi hujah. Itu nombor 3. Lepas tu nombor 4. Yalah, tak semua ni mungkar lah. Benda-benda yang tadi tu, tangkal-tangkal ni semua mungkar, kecuali jampi yang berasal daripada Al-Quran dan juga hadis. Ayat maksur. Habis cerita. Ayat Quran ni secara umum, sebab ayat ni lah, sebab ayat surah Isra ayat 82 ni, secara umumnya Quran tu, satu Quran boleh guna sebagai jampi. Anda pernah jumpa orang baca surah Al-Fil untuk mengubat, untuk mengurut? Anda tak kena guna kan? Tapi dia guna eh. Sebenarnya terkenal eh, cuba tanya orang tu. Surah Al-Fil baca sebila? Macam mana? Macam mengurut lah, kenapa? Macam dia tahu dia macam belik kan? Macam kita, oh, apa kena mengenai gajah pula? Gajah tu pekan ke? Tak. Tak ada. Kalau dengar dia orang murid, kalau dengar macam pakcik murid ni, macam ni, dia baca, dia berhenti. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Dia berhenti kat situ je. Dia tak baca sampai habis pun. Dia sampai kat buka je. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Nanti dia duduk urut. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Buka tu dia katakan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Fa'ala rabbuka. Tu tanya kenapa? Ya, sebab kita minta Allah bukakan dia punya angin-angin semua ni. Nampak sangat tak ada kena-mengena dengan dengan maksud ayat, dengan tujuan sebab nuzul tak ada, dengan apa semua tak ada. Semua tak ada. Tapi kita tak kata dia syirik. Sebab ayat Quran ni memang memang syifa. Ada nak macam ni. Tapi kita tak kata syirik. Cuma kita kata macam buka. Okay. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan nak tanya? Sila. Jadi ni teks Al-Banna ni. Al-Banna sebut sini. Pertama ni waraqah wal wada' wal ramu wal ma'rifah wal kahana wal bi'a ma'rifah. Ma'rifah tu yang dia cari barang hilang. Tilik masa depan. Maksud, kalau yang pertama tahu baik tu kan. Kadang-kadang kalau jumpa yang macam asal-asal tak tahu lah, ha, macam dia boleh nampak kalau dia nak berubat kan. Lepas tu dia tahu orang yang buat. Itulah point dia. Itulah point tadi. Itu dia panggil kasyaf. Orang kata dia ni nampak benda gaib kan. Semua ni, semua dalam bab yang sama. Mungkar kita perang ni. Sebab tu tak termasuk dalam maksud kemanisan iman. Tak termasuk. Yang sebut kasyaf apa semua tadi. Sama dengan kasyaf semua tadi ke kan. Tengok mana teks dia. Kasyaf lah, dia panggil kasyaf. Orang-orang yang boleh nampak benda-benda raib ni, benda hantu lah, benda ni. Buka mata batin lah. Mana dia? Usul yang ketiga. Saya teks. Ni. Walil iman ni sadiq wal ibadah sahih. Memang iman ni dia ada nur dan halawah. Cuma ni yang perkataan yang Al-Banna guna, dia kata ilham, lintasan, kasyaf bukanlah dalil hukum syar'i. Maksudnya mungkin betul benda yang dia nampak tu, mungkin betul. Setengah orang kita kata setengah orang ni dia boleh nampak syaitan ataupun nampak jin. Dia pun nampak lah macam syaitan. Tak menjadi syarat kita percaya dia. Sebab dia tak jadi hujah. Tapi kita tak kata dia ni, tak kata dia ni apa ni syirik, ataupun kita tak kata dia ni penipu. Cuma tak jadi syarat anda percaya kan. Cuma mungkin tak nampak tu benda lain ke, benda skizo ke apa. Sebab antara ciri-ciri orang skizo, nampak kan, nampak benda pelik-pelik, dengar suara pelik-pelik, tak tahulah. Jadi anything lah benda. Tak menjadi syarat anda percaya entah, sebab nampak entah soleh je. Tak. Sebab kemanisan iman apa semua tadi tu, kalau iman yang benar dengan ibadat yang sahih, dia dekat mujahadah. Itu pun tak menjadi hujah. Walaupun dia betul cukup syaratnya. Iman dia betul, ibadat dia sahih, dia ni bermujahadah, tetap tak jadi syarat kita percaya dia. Yang kita wajib percaya hanyalah Al-Quran dan Sunnah je. Itu je. Yang lain pada itu. Itu pun Al-Quran Sunnah tadi. Kalau Sunnah Nabi daripada mimpi pun, kita mengambil petunjuk Nabi yang Nabi tak terima. Nabi sendiri tak terima dia sebagai mimpi. Walaupun dia yang bermimpi, dia sendiri tak terima dia punya mimpi. Kata sunnah Nabi ya. Okay, lagi soalan lain. Tapi dia tak syirik lah.
nampak ada orang tu datang. Kadang dia bagi tahu dia macam ni lah, kalau benda tu penting, Allah dan Rasulnya takkan biarkan dia, takkan tak ajar kan. Kalau dia penting, mesti Allah bagi tahu. Kalau tak bagi tahu, maksudnya tak penting kan. Tiba-tiba dia tahu benda tu penting untuk masa depan kita ni, hidup dunia akhirat penting. Tapi dia je tahu, kenapa macam tu? Tak ke kesian lah kita? Kesian lah dia. Kita ni kesian lah kan. Tu satu point. Kalau lah kata berkait dengan sihir-sihir ni, dia ni boleh berubat sihir sebab dia dapat lah apa, pernah tak tahu lah mana dapat. Tapi dia boleh berubat, dia kata nak tolong je ni, bukannya apa pun, nak tolong je. Tak ada sirik-sirik pun. Nak buat benda-benda yang tak ada kena-kena, tak ada, tak kacau kita, nak buat je. Nak tolong kan, nak tolong kan ni. Dah lama dah sakit kan, orang tu demam tak baik-baik kan. Sebenarnya baru macam biasa kan, 7 hari, 14 hari dia ada simptom-simptom dia COVID. Tapi dia ingat macam sakit. Jadi dia jumpa kawan tu, kata ada ni kat entah ni ada 2 ekor. Tengok man lah nak tolong. Dia pun tolong baca-baca apa semua. Sama juga, tak jadi syarat kita percaya kat dia. Tak jadi syarat percaya kat dia. Tapi dia nak buat macam mana kan, dia percaya dengan diri sendiri. Yakin kan. Maksudnya kalau orang yang diubat tu dia percaya, memang atas dia je lah. Kalau benda tu ada macam tadi lah, logical explanation. Dia kata pengalaman anak ni, jin ni dia akan lari kalau tekan jari. Itu biasa pengalaman tu, tekan-tekan jari lah, tekan ujung jari tu pengalaman lah. Dia kata nak tekan, man nak tekan. Anda pernah tengok orang tekan jari ni? Entung lah. Anda tekan sakit juga. Anda tak ada apa pun, anda tekan sakit. Dia kata tengok ni, aku tekan sakit, tengok. Tekan jari ni tak sakit. Dia kata, okay, anda try lah, tunggu dia belah tu. Kan? Sakit juga. Aku boleh punya. Betul, dia buat macam tekan. Wah, tengok tekan ni, kan? Tekan. Yang lain-lain dia buat jemput-jemput. Ha, tu lah. Oi, betul. Lain soalan, satu soalan mungkin macam lari sikit. Pasal wali-wali sebenarnya. Ha. Kalau wali-wali ni kan, kita tahu ada kat Roma. Ha. Ada cerita memang yang sahih ke? Maksudnya ada segi periwayatan wali-wali dulu ataupun orang soleh dulu yang ha, betul. Dia ada ni kan, usul nombor 5 pasal karamah ke benda tu. Memang ada cerita sahih yang ada ke sebelum dia macam ni, dia karamah ke benda, ringkas je lah. Dia karamah ke apa ke, orang tu dia, sekejap, mana nak buka lah. Nak sambung dah orang ni. Sedap lah. So, ada question lah. Biasanya kan habib-habib lah ada yang okay, claim macam tu lah. Biasanya dia nampak Nabi selalu pakai ni. Bab karamah ni. Karamah ni, konsep dia senang je. Dua. Yang pertama, dia tak minta. Yang kedua, dia tak ada kawal. Dua je ingat. Yang pertama, dia tak minta. Yang kedua, dia tak ada kawal. Dia tak minta maksudnya apa? Dia tak seru, dia tak minta Allah bagi. Tak. Dia cuma beramal soleh macam biasa kan. Dia beramal soleh, dia jaga akidah dia, iman dia kuat, semua tu kan. Dia tak minta. Yang kedua, dia tak boleh kawal. Bukan anytime. Macam, oh, sejak terbang. Terbang. Dia tak boleh kawal. Kalau dia boleh kawal je, dah tak betul dah lah. Tak betul dah. Dah something kan. Tapi sebenarnya, ini bukan anak sendiri lah. Ini ada seorang ustaz mengaji, dia buat PhD dalam bab pengaruh batiniah di dalam sufi. Kesufian ni, sufi ni dulu dah ada. Zaman-zaman apa, Hasan Basri semua dah ada. Zaman tabi'in dah ada kesufian ni kan. Tapi sejak bila dia termasuk campur dengan pengaruh batiniah. Pengaruh batiniah ni maksudnya percaya benda-benda mistik ni. Dia sebenarnya bukan berasal dari Islam lah, bukan berasal dari sufi. Dia tercampur masuk. Dia tercampur. Dia kata ada, sebenarnya start daripada tahun berapa. Sebelum tu kalau baca karya-karya ulama dulu tak ada. Start daripada satu zaman tu baru dia start ada. Jadi memang ramai orang-orang sufi ni, dia ada beramal dengan benda-benda yang mendapatkan benda-benda yang mistik-mistik ni. Dia tak ada kena-mengena dengan kesolehan dia. Tak ada kena-mengena. Itu benda lain yang tak soleh. Dia amalan lain lah. Amalan luar. Amalan luar dari Islam yang dia amalkan untuk dapat benda tu. Tu kata dia sepatutnya tak boleh kawal. Contoh kalau daripada catatan jari, ada tak contoh zaman dulu? Zaman sahabat ada sahabat yang dapat. Contohnya sahabat tu ada. Dia orang ni kalau pergi masjid malam Isyak ataupun subuh, dia sebenarnya gelap. Macam kita sekarang ni dah ada lampu jalan semua, dia orang ni gelap. Tapi sahabat-sahabat kata, contoh dia nampak Umar, dia kata aku nampak Umar, dia punya tongkat dia tu cahaya.
Tapi Umar tak sedar, dia macam tak, dia macam wah. Macam terjual. Terus slide. Umar tak sedar. Sahabat lain dia kata, dia nampak Umar bila pergi masjid, dia nampak tongkat Umar tu bercahaya. Bila pergi masjid nampak cerah, jalan depan dia tu cerah je. Umar tak sedar dan dia tak kawal. Yang paling berkat sebenarnya adalah masa lah, masa. Bila contoh macam Imam Nawawi kan, dia umur 40 lebih tapi dia tulis berapa ratus kitab. Ha, tu berkat lah. Macam kalau kita kira balik, bahagi dengan dia punya umur, dengan sehari sejam berapa jam, kita tu macam, macam mana dia tulis ni laju sangat? Laju sangat dia tulis. Ha, tu lah. Itu sebenarnya karamah yang paling besar, iaitu berkat masa tu. Itu sebenarnya karamah yang paling besar. Tapi ramai orang tak nampak, orang duk dapat karamah ni mesti ada mesti fizikal-fizikal. Padahal karamah yang paling besar adalah ilmu tu boleh disampaikan dalam masa yang terhad. Dan dia sempat belajar lagi, dia sempat baca lagi, dia sempat tulis pula, sebab mengajar lagi tu. Itulah karamah yang paling besar. Kalau sahabat-sahabat Nabi, contoh tadi macam tongkat cahaya, dia tak nampak, dia sendiri tak boleh kawal. Macam wah, mulai hari ni je. Tak ada. Ada lagi soalan? Ustaz, tadi kat rumah nak tanya istirahat. Ah, istirahat tu kata benda-benda yang pelik-pelik ni, kenapa Al-Banna terus letak satu perkataan je, mungkar yajib muharabatu, mungkar dan wajib diperangi. Kenapa dia terus letak macam tu? Sebab dia boleh jadi karamah, dia boleh jadi istidraj, dia boleh jadi sihir, dia boleh jadi macam-macam dan kita pun tak tahu. Orang tu beramal nampak macam soleh semua kan, tapi sebenarnya dia beramal sihir, dia mengamalkan sihir, tapi dia adalah kelebihan. Kalau dalam ikram ada contoh seorang doktor dari ikram ni, dulu dia SU JK Ulama sebelum sebelum mana ambil alih tak ada. Anak sensei kerja, dia siasat betul je. Carilah siapa eh. Dia sendiri pengalaman eh. Dia kata ada sekali tu dia nak meniaga lah, dia nak meniaga dengan seorang ulama ni. Seorang ulama. Seorang pakcik ni. Pakcik tu macam wali-wali lah. Nak meniaga macam ni. Tu orang tu suruh meniaga ambil barang dengan dia. Tu orang tu kata kalau entah tak percaya nak, entah balik istikharah dulu. Oh, pesanan-pesanan dia tu semua syar'i lah. Dia pun balik istikharah. Balik istikharah malam tu memang mimpi, nampak muka tu lah, muka pakcik tu. Di langit, di dalam awal-awal memang betul lah, esok memang kena berniaga dengan dia lah. Macam tu lebih kurang. Anda tak ingat cerita dia, dia berniaga ke dia pinjam duit macam tu lah. Ha, macam dia nampak dekat langit tu. Cerita dia macam tu. Tapi isteri pada SU ni, isteri dia kan tidur sekali macam. Isteri dia kejut dia, kata, abang bangun, abang menangis kenapa? Ha, maksudnya dia sambil menangis tau, dekat luar dia tengah duduk nangis. Tapi dalam mimpi dia tengah tengok orang tu dekat langit. Okay. Lepas tu dia pun pelik, dia pun tanyalah dekat orang-orang yang pernah buat urus niaga dengan kawan ni. Ha, urus niaga apa? Bawa ni ingat, dia punya perniagaan dia tu tak patuh syariah. Ha, tapi dia minta jangan keluar lah, jangan keluar daripada syarikat dia sebab orang tuduh je tak patut syariah. Ha, bukannya ni benda lah, dia kata. Kalau tak percaya, hantar balik sekoroh kan. Ha. Lepas tu, dia tanya kepada kawan-kawan dia yang pernah jadi partner sama dalam syarikat tu. Semua cerita sebiji. Apa yang sebiji tu? Ustaz tu, masa dia orang nak keluar daripada syarikat tu, ustaz tu akan cakap, hantar balik sekoroh tu, malam tu mimpi, akan nampak dekat langit, dan sebiji, mimpi yang sama. Sebiji, mimpi yang sama. Ha, dia panggil ustaz lah orang tu. Sebiji mimpi yang sama. Macam, oh, hebat istikharah ustaz ni. Setiap kali istikharah, mimpi yang sama. Okay, sekarang ni bawa nak terangkan eh. Dalam Islam, istikharah sebenarnya macam mana? Dalam hadis sahih sebenarnya istikharah ni macam mana? Dalam hadis yang sahih, istikharah ni sebenarnya adalah solat sunat 2 rakaat. Kemudian kita memohon Allah meneguhkan hati kita. Dia tak ada mimpi pun. Tak ada tidur pun dalam yang sahih. Ha, tak ada pun macam pertunjuk-pertunjuk, tak ada. Istikharah ni dalam Islam, kita solat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa supaya Allah meneguhkan pilihan kita. Maksudnya kita yang pilih. Kita minta Allah meneguhkan pilihan kita. Nabi kata, kalaulah pilihan kita tu adalah pilihan yang betul, Allah akan mudahkan. Maksudnya kita jalan tu smooth je. Jalan elok. Itulah dia, betul lah. Kalau pilihan tu susah, macam nak buat ni ada je. Buat ni ada. Maksudnya tu salah. Macam tu je. Dia tak ada mimpi, tidur semua tak ada. Itu yang sahihnya dalam hadis. Tak ada kena-mengena tidur mimpi.
Tapi sebab dah memang terkenal kaedah tidur mimpi ni. Itu yang ustaz tu manipulate tu. Kemungkinan lah, nak tak tuduh lah. Kemungkinan ustaz tu manipulate tu, dia macam tahu kan, orang ni balik, lepas aku cakap ni, mesti dia akan balik, dia akan solat dan dia akan tidur dan dia akan mimpi. Jadi aku hantar mesti dia tidur. Hantar, lepas tu dia akan nampak lah. Aku di awal dah tu. Oh, mimpi. Bahaya. Sebab tu bahaya, macam hantar sebut tadi. Macam mana nak bezakan antara istidraj mana? Sebab tak boleh nak beza. Benda tak boleh nak beza. Tapi benda tu memang wujud. Dia ada, kalau dalam istilah syirah dia, karamah untuk orang yang soleh. Istidraj untuk orang yang tak soleh. Yang mana Allah beri tanpa dia minta untuk menambahkan lagi kesesatan dia. Untuk menambahkan lagi kesesatan dia. Ma'unah untuk orang yang biasa-biasa je, tapi kadang-kadang Allah bantu dia dalam keadaan-keadaan yang dia betul-betul bertawakal kepada Allah. Itu dia panggil ma'unah. Lepas tu ada satu lagi sihir, yang mana dia memang belajar untuk dapat benda tu. Jadi semua empat-empat ni tak boleh nak beza. Kita yang orang luar ni tak boleh nak beza. Tuan badan je tahu dia ni sebenarnya sihir ke, karomah ke, ma'unah ke, istidraj ke. Dia tuan badan dia tahu. Dia ni tahu, dia ni tak soleh pun, dia tak beramal pun, dia solat kadang-kadang tinggal. Tapi dia ada beramal dengan apa-apa bacaan ke benda, dia boleh kawal apa-apa. Dia tahu, dia sendiri tahu badan dia. Kita tak tahu, sebabkan kita tak tahu. Al-Bandang kata, kita semua benda-benda ni kecuali yang Quran dan hadis, semuanya kita tentang. Tapi Al-Bandang tak guna perkataan syirik, sebab tak tahulah dia syirik ke tak. Cuma kita kata wajib tentang lah, supaya tak tercampur aduk, tak terbelit lah, tak ada konflik, tak muskil. Okay, ada lagi soalan? Aku dua, ya betul. Ini macam kalau birthday bulan satu ada personality sendiri tu, kira macam tu kira ada logical ke tu pun? Tak ada logical pun. Sama macam bintang tadi, tak ada logical pun. Dulu kan memang zaman orang kaji bintang dulu. Ha, sebab lahir bulan berapa ni semua ikut matahari, bintang ni. Tak ada logical dia pun. Ha, macam kalau orang tu suka apa, contoh dia suka warna apa, mungkin ada psychological explanation. Tapi kalau lahir bila, tak ada. Lahir hari apa, tak ada. Lahir apa macam lagi. Kalau dia macam tengok ada statistik ramai orang yang lahir daripada bulan tu, tak ada. Tak ada statistik tu pun. Sebab tak ada orang saja-saja. Macam kita buat, contohlah kita buat statistik kemalangan di Malaysia kan. Contohnya orang dah buat kemalangan, tak ada yang macam polis tolong rekodkan buat dia orang lahir bulan berapa. Lahir untuk pastikan yang dia orang ni ada pattern tak antara mati bila dengan lahir bila. Tak ada. Tak ada orang, tak ada orang pernah buat statistik tu. Jadi bila dia dakwa, dia ada statistik tu, sama ada dia bohong ataupun tak cukup data, tak cukup lah. Dia kenal 2-3 orang je, dia terus buat kesimpulan macam mengikut kajian. Siapa buat kajian je? Senang je buat ayat tu. Macam anda pun boleh buat ayat tu. Anda kata mengikut kajian, 68% orang akan percaya dengan ayat yang sebut mengikut kajian dan ada peratus. Macam mana sekarang? Percaya tak? Anda boleh buat ayat? Baru buat. Oh, ke? Tapi tu kau percaya kan? Mengikut kajian, orang 68% manusia akan percaya dengan ayat yang dimulai dengan mengikut kajian dan ada peratus. Macam mana? Tak percaya tak sekarang ni? Cepat tak suruh mana? Dia dah sebut pasal Alas tu pasal Habib lah sebenarnya. Sebab saya dapat kawan-kawan lah sikit, ada yang macam memang dia percaya lah. Dan dia suka dengar cerita sufi pasal macam tadi batin-batin ni lah sebagainya tu, yeah. Jadi dia minta pendapat ustaz kot. Sebab bagi Ana benda-benda tinggi lah tu macam tak berapa, kita tak tahu kesahian dia, tak ada bukti. Dan kita tapi selalu cerita dan gunakan dia tu membuatkan orang rasa nak dengar dan ambil jauh-jauh dia. So, how do we counter that? Macam, kenapa macam ni kita nak dealing dengan orang cerita? Sebab kita tak tahu. Okay, yeah. Macam ni lah. Kita tak nafi, katalah benda tu berlaku betul eh. Kita tak nafi. Kita tak nafikan dia soleh juga. Kita tak kata Habib tu tipu apa. Kita kata betul. Contoh lah, nak kata dia betul. Confirm betul. Tapi dia tetap tak menjadi hujah. Based on tadi, Nabi sendiri tak terima dia punya mimpi. Walaupun Nabi tu soleh dan soleh. Sahabat-sahabat pun tak menerima benda tu jadi hujah. Maksudnya sebagai hujah, kita tak terima tu sebagai satu benchmark. Terutamanya macam kalau mimpi kan. Mimpi ni sebenarnya biasanya dia abstract lah. Dia tak ada benda yang clear cut dalam mimpi. Nabi pun nampak lembu dengan pedang macam tu je. Jadi dia punya takwilan dia tu, tafsiran mimpi tu boleh jadi macam-macam.
dia tak semestinya macam ada orang nampak. Bahkan lah, kalau ada orang nampak orang mati dalam mimpi pun, dia boleh jadi tafsiran dia terbalik dengan apa yang dia nampak. Macam ada orang tu dia nampak, sebab mimpi ni dia boleh ditafsirkan. Macam ada orang tu dia nampak, ada orang ni dia dia nampak seorang ulama dalam mimpi dia. Dia nampak seorang ulama ni telanjang dalam tu. Tapi tafsiran dia apa? Tafsiran dia tanya kat dekat orang yang pandai tafsir mimpi. Orang yang tafsir mimpi tu dia cakap tafsirannya adalah ulama tu tak bersalah dalam hal ni. Maksud tak bersalah tu diterjemahkan dalam mimpi dengan bentuk tak ada pakaian. Tidak betul lah tuduhan-tuduhan orang kepada dia tu semua tak betul. Maksudnya dia tak ada pakai apa-apa. Semua tuduhan tu tak kena. Maksudnya boleh jadi tafsiran tu lain tau. Jadi kalau ada orang ni guna hujah mimpi, kita taklah nafi kata orang menipu lah, tak mimpi. Tak kata. Kebanyakan orang yang mimpi jumpa Nabi sekali pun, contoh Ustaz Harundin kan, dia kata dia mimpi jumpa Nabi. Tapi kalau dengar cerita dia, kita pun tak tahu betul ke Nabi. Cuma Ustaz Harundin kata, anda rasa itu Nabi lah. Dia sebut macam tu. Dia pun sebut macam tu. Anda rasa itu Nabi lah. Sebab dia mimpi macam mana? Dia kata dalam mimpi tu ada seorang yang berwajah macam mana, sebutlah, pakai jubah macam ni lah semua. Orang tu peluk anak. Dia tak cakap apa. Dia peluk anak. Dan hati anak kata itulah Nabi. Tu je. Macam tu je mimpi. Tak adalah orang macam ana Muhammad bin Abdullah, sayalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah. Tak ada. Tak ada orang yang pernah mimpi clear macam tu dalam mana-mana Habib pun. Dia orang mimpi secara umum je, nampak seperti yang dia gambarkan. Tapi itulah. Dan kita tak katalah dia tipu, dia mimpi tu tak betul. Cuma kita kata boleh jadi tafsiran lain lah. Macam kita tahu dalam hadis Nabi kata syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Tapi masalahnya kita tak tahu rupa Nabi. Kalaulah syaitan tu menyerupai orang lain yang berciri-cirikan Nabi, kan? Dia tak cakap, dia tak ngaku. Kalau dia ngaku dia Nabi, dia menipu. Dia tak ada tipu. Jadi dia tak cakap apa-apa. Dia cukup. Macam dia jadi muka anak lah kan. Cukup kan, cukup syarat. Katalah Nabi rambut panjang, dia pun buatlah bagi rambut panjang juga. Nabi pakai apa, dia pun buatlah bagi pakai apa juga. Tapi dia tak cakap dia Nabi, dia cuma tunjuk rupa je. Jadi kita nak terjemah apa? Sebab itulah dalam hadis tu Nabi sebut, kalau seseorang daripada kalian, kalian tu sahabat Nabi, melihatku dalam mimpi, maka itu aku. Nabi cakap kat sahabat macam tu. Kerana syaitan tak boleh menyerupai aku. Nabi cakap kat sahabat macam tu. Maksudnya, sahabat yang tahu rupa Nabi, bila dia nampak Nabi dalam mimpi, itulah Nabi. Tapi kita yang tak tahu rupa Nabi ni, kita nampak siapa pun, kita tak tahu rupa Nabi. Macam mana kita tak tahu? Dan memang tak ada. Tengoklah mana-mana video ulama' mana-mana pun, Habib ke siapa, dia takkan pernah kata dia mimpi tu. Memang dia sebut, sayalah Nabi ataupun sayalah Muhammad Rasulullah. Paling kuat pun ada seorang tu cerita macam ni. Dia kata dia nampak orang tu ajar dia benda-benda tah. Orang tu dah hilang. Tiba-tiba ada seorang datang, dia kata itulah Nabi. Orang yang lain datang cakap itulah Nabi. Dia sebut macam tu je. Jadi itulah Nabi boleh kembali kepada siapa-siapa pun. Macam anda cakap, macam ni lah Nabi. Macam ni lah. Ni lah tu balik pada cerita mana. Cerita yang mana daripada banyak tadi. Macam tu je. Jadi dia tetap abstract lah. Mimpi ni benda abstract. Nabi pun suka sembang-sembang dengan sahabat, tahu-tahu je. Abstract. Ada lah hadis yang cakap pasal mimpi jumpa Nabi kan. Dia kata kalau jumpa aku dalam mimpi apa, jumpa aku sebelum ni, akan jumpa aku lagi sekali. Betul. So dia ada tafsiran macam-macam lah. Akhirat kan. Ada yang kata akhirat, ada yang kata dunia juga, tak kisahlah macam mana pun. Ada yang kata seumpama, ada perkataan seumpama. Hadis dia macam ni, siapa yang jumpa aku di dalam mimpi, maka dia jumpa aku dalam sedang. Ada yang kata ada perkataan seumpama, siapa yang jumpa aku dalam mimpi, seumpama jumpa aku dalam sedang. Maksudnya rupa yang sama lah. Yang jumpa dalam mimpi tu adalah aku juga yang dalam sedang. Ada yang kata siapa yang jumpa dalam mimpi, dia akan jumpa dengan Nabi di hari akhirat. Maksudnya dia akan dibangkitkan dengan Nabi di hari akhirat. Ada yang kata tak kisahlah apa-apa maksud pun, yang penting tetap tak jadi hujah. Dia tak jadi hujah dia betul atau salah. Sebab orang yang betul pun, macam sahabat Nabi pun, boleh berijtihad benda yang salah. Jadi walaupun dia Islam, beriman, bertawakal semua kan, dia soleh, tapi dia tak boleh ijtihad yang salah. Kena ingat, dia tak jadi hujah yang betul. Kita tak nafikan dia mimpi pun. Kita kata ijtihad tetap boleh betul dan boleh salah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Panjang sangat dah. Jazakallah khair. Semoga kalau ada apa-apa yang salah anda cakap tadi pun boleh tolak, tak ada masalah. Kalau apa-apa yang tak clear boleh tanya orang lain pula. Apa-apa pun anda tak tanggung. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.